أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan juga pada kisah kaum Ad terdapat perkara-perkara yang menjadi iktibar ketika kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang tidak mengandungi sebarang kebaikan. Angin itu tidak meninggalkan sesuatu pun yang dirempuhnya, melainkan menjadikannya hancur seperti debu. Dan juga pada kisah kaum Samud terdapat perkara-perkara yang menjadi pelajaran ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu hingga ke suatu waktu yang termaklum. Maka mereka membesarkan diri terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir dengan tidak dapat melarikan diri sedangkan mereka melihatnya. Dengan yang demikian, mereka tidak dapat bangun lagi dan mereka juga tidak mendapat pertolongan. Dan kaum Nuh, kami juga telah binasakan sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik, iaitu derhaka. Dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami dalam bentuk binaan yang kukuh rapi. Dan sesungguhnya kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga. Dan bumi pula kami hamparkan untuk kemudahan kamu mendiaminya. Maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya. Dan tiap-tiap jenis kami ciptakan berpasangan supaya kami dan mengingati kekuasaan kami dan mentauhidkan kami. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, maka segerakanlah kamu kembali kepada Allah dengan bertaubat dan taat. Sesungguhnya aku diutuskan Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, para penonton yang dikasihi sekalian, kita dapat bersama-sama bersiaran langsung dalam rancangan Tanyalah Ustaz di TV9, alhamdulillah, di Masjid Negeri Shah Alam. Para penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, saya pada pagi ini tidak berseorangan kerana ditemani dengan jemaah-jemaah masjid, ya, Masjid Negeri Shah Alam, daripada golongan lelakinya dan juga golongan wanitanya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan segar, alhamdulillah sihat wa afiat dan mendambakan kasih Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah kerana sudi bersama dengan kami, alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian, dalam satu tajuk yang kita nak
pastikan insyaAllah tidak berlaku lagi permasalahan di kalangan kita, iaitu kisah suami isteri. Dan saya fokuskan sedikit dalam di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. InsyaAllah para penonton, kita akan sama-sama mendengar permasalahan-permasalahan yang mungkin terdapat di kalangan umat Islam pada hari ini. Ada juga yang hantar melalui Facebook, dan insyaAllah Ustaz akan jelaskan sedikit apa yang termampu dalam masa yang tak banyak ini, insyaAllah. Para penonton yang dikasihi sekalian, sebelum kita masuk kepada perbincangan mengenai tajuk, sukalah saya nak jelaskan di sini berhubung dengan ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Az-Zariyat ayat 40 sampai 49, tuan-tuan dan puan. Ya, ataupun 40 sampai 51. Boleh baca, tak ada masalah. Dan tuan boleh rujuk dalam Al-Quran, rujuklah, sebab ia boleh mendatangkan peringatan kepada kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, para penonton yang dirahmati Allah, hadirin hadirat, kalau kita baca kisah-kisah yang lepas, ia akan menyebabkan kita rasa insaf. Kerana Allah bagi nikmat kepada kita ini, kalau kita tidak gunakan sebaik mungkin, Allah laknat kita seperti mana kaum-kaum sebelum ini. Antara yang Allah sebut, bagaimana kaum 'Ad, yang mana mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan kepada mereka angin ribut, tuan-tuan puan-puan. Itu sebabnya dalam suatu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nampak awan yang gelap. Awan gelap, nah. Awan gelap ni selalunya nak hujan, betul tak? Kita selalu takut tengok awan ni bila naik kapal terbang. Tak? Naik kapal terbang, gegar, takutlah kitanya. Sebab takut jatuh kapal terbang. Nabi SAW tak naik kapal terbang pun. Nabi tengok je, awan tu gelap, hitam, datang dengan angin. Nabi mula nampak seakan-akan gementar. Atau nampak macam pucat muka Nabi SAW. Lantas Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mabika, kenapa kamu ya Rasulullah? Aku takut angin yang datang ini seperti mana berlakunya kepada kaum 'Ad. Wa'iyadhu billahi min dhalik. Tuan-tuan, puan-puan, kalau datang azab Allah, sekali dia datang, apa pun tak tinggal pada kita. Kaum 'Ad bukannya orang yang sebarangan, tuan-tuan. Kalau kita tengok badan kita ni, kaum 'Ad tak macam kita. Berapa puluh kali badan kita ni. Percaya tak percaya, kita pergi dekat negara Arab, tempat-tempat orang lama macam Salahuddin Ayyubi, dipanggil Qal'ah. Qal'ah ni bahasa Arab, bahasa Melayu dipanggil apa dah? Macam Qasar. Itu bahasa Arab juga. Istana. Istana pemimpin dulu orang panggil. Antaranya Salahuddin Ayyubi. Dia punya tangga dia tak macam tangga kita. Tangga kita tandanya kaki kita pendek. Betul? Kalau kita pergi dia, tiga tangga dia, baru tiga tangga kita, satu tangga dia, tuan-tuan perempuan. Bermaksud kaki dia panjang. Betul tak? Kalau orang Kelantan panggil kateh. Gitu. Saya tahu orang Kelantan cuti hari ni, orang Terengganu cuti, orang Kedah cuti, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan. Ya. Jadi nak cerita bagi, mereka tu besar. Angin datang tolak terbang mereka ni. Terbang mereka, kalau kita jatuh, ada lagi ni dak. Allah kata kaum 'Ad terbang, Allah angkat sekali dengan angin, berterabur berkecai tuan-tuan puan-puan. Nak kata azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah bagi tahu kepada kita apa yang berlaku kepada kaum Samud. Sama juga. Mereka ni gagah, tuan-tuan puan. Bukit-bukit dia orang korek je. Kita mana ada korek bukit? Kita tarah bukit. Beza tak? Dia orang buat lubang bukit, duduk dalam bukit. Sampaikan bila Nabi suruh bertaubat, dia kata apa? Allah, nak taubat apa ni? Nak sembah buat apa Tuhan? Apa yang kamu boleh buat pada kami? Kami orang kuat, kami duduk dalam bukit. Takkan jadi apa-apa. Tengok apa yang Allah laknat dia orang. Dipanah, dia petir. Mereka nampak petir tapi tak boleh nak bergerak. Nak kata, Allah bagi kita segala nikmat, kenapa tidak bersyukur? Itu yang Allah sebut untuk kaum Samud. Kemudian kaum Nuh, tuan-tuan puan-puan. Kaum Nuh, apa yang berlaku pada kaum Nuh? Tsunami besar. Kita tengok tsunami, kita insaf sekejap, betul tak? Masa berlaku tsunami pada suatu tahun dulu, rasa tahun 2004 tak? Ya, para penonton. Tengok berapa ramai masjid-masjid penuh mereka. Nah, dekat tambah-tambah yang dekat-dekat dengan apa? Dengan laut tu. Semua pakat pergi semayang 5 waktu dekat masjid. Sebab apa? Kalau datang tsunami aku mati dalam masjid. Ha, gitu. Jadi bangkit-bangkit tu, insya-Allah sedar-sedar tu dalam syurga dah, dia kata. Baguslah dia orang ni insaf sekejap.
Tapi saya ni dia tengok lama dah beberapa tahun tak mari tsunami. Dia kata tak apalah, kita buat baliklah. Ah, masjid makin kurang, tak ada orang pergi masjid. Dulu kat kejut isteri, jom kita pergi masjid ni. Takut tsunami mati tengah tidur tak jadi kata. Mari kita mati dalam masjid. Ha, tengok punyalah semangatnya dulu tuan-tuan puan-puan. Tsunami zaman Nabi Nuh tak ada apa. Allah ambil semua yang kufur kepada Allah. Tengok, naik atas kapal sampai orang kata pada Nabi Nuh, kamu gila ke apa? Buat kapal atas bukit. Tak? Katalah saya buat kapal atas bukit. Dekat Shah Alam ni ada bukit ke tak? Ha? Tak ada bukit? Oh, tak ada bukit. Jadi kena buat satu bukit cari. Buat kapal besar sekali. Buat kapal besar dekat atas bukit. Orang mesti kata, gila dah Ustaz Izhar ni. Guana buat bukit. Buat bukit pula. Apa? Guana Ustaz Izhar jadi gitu. Buat kapal atas bukit. Ah, pening ni. Ah, confirm. Sebab apa? Sebab buat atas bukit. Selalu orang buat dekat dengan laut. Senang turun. Ini bermaksud orang kata kepada Nabi Nuh. Gila dah Nabi Nuh ni. Ada yang pergi buang air besar dalam apa? Kapal Nabi Nuh alaihissalam. Seperti mana yang disebut oleh Ibn Kathir. Ya, dalam kitab Nihayah. Bidayah dan nihayah. Nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, azab Allah ni dia tak ada bagi tahu. Allah datang, boop, datang habis. Kita semua kena tuan-tuan perempuan. Jadi kena bersyukur dengan Allah, dengan apa yang Allah bagi kepada kita tuan-tuan perempuan. Takut-takut kita tergolong daripada orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya, Allah Subhanahu wa taala sebut dekat sini, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Ha, sangat menarik. Dia kebetulan baik berkaitan dengan kita punya tajuk. Setiap perkara makhluk dekat muka bumi ni Allah jadikan ada jantan dan ada betina, betul tak? Pokok dia ada jantan betina. Ke pokok dia jantan saja. Kalau pokok buah tamar yang kita duk makan tu, dia ada cara dia nak orang apa? Nak kahwinkan dia. Baru jadi buah cantik. Pokok yang kita ada, pokok tut lah, betut, ah tu buah tut. Ha? Ha, saya tak ingatlah pokok-pokok kat Malaysia ni. Tapi yang pastinya, orang kata apa? Pokok-pokok tu dia ada jantan dan betina. Binatang, dia ada jantan dan betina. Kucing. Tak? Kalau kucing dia pusing-pusing tu masuk apa? Maksudnya dia sudah balik. Gelak tuan-tuan perempuan. Betul. Saya masa beli kucing kecil dulu. Ingat dulu. Kucing kecil ya, kecil. Apa ni, orang yang bagi tahu kat saya, yang beli, yang jual kat saya, dia kata, ni tuan, ini kucing, kalau dia sudah pusing, itu tanda dia sudah balik. Oh, iya ke? Macam mana dia balik? Dia datang period. Oh, ada period, biar betul. Tapi tak nampak, dia tak ada lah macam kita nampak, dia jilat terus. Jadi, maknanya dia sudah memerlukan kepada suami. Yang penting dia perlu kepada jantan. Suami. Sebab kucing-kucing tu dia tidak boleh berzina sebarangan. Tengok kucing yang bulu lebat tu, dia tak boleh berzina sebarangan. Mamnu' man'an batan, kalau orang Arab panggil. Dia kena hantar ke rumah pelacuran dia. Dia ada rumah pelacuran dia. Jadi kita kena hantar. Kucing tak apalah masuk rumah pelacuran. Ni yang soalnya manusia masuk rumah pelacuran. Nah, itu hukumnya haram. Oh, binatang tak apa. Jadi hantar. Kita pilih. Oh, saya nak yang jenis ni daripada Rusia. Ah, saya nak jenis ni daripada mana? Turkish. Ah, jadi boleh. Kita kahwinkan dia, barulah dia dalam satu bulan baru keluarkan dia dengan bayaran lah. Ah, keluar dia dah mengandung anak 6 ekor. Contoh dalam perut. Ah, jadi tak apalah. Itu kucing. Dia perlukan kepada belayan seorang jantan. Seekor jantan. Dan jantan pula memerlukan kepada belayan seekor betina. Itu binatang. Kita manusia. Yang Allah kata litaskunu ilaiha, Allahu Rabbi, nak ketenangan tuan-tuan perempuan. Mana ada orang boleh hidup seorang-seorang dalam rumah macam tu. Tengok dinding, tengok dia tiang, tengok dia tak. Tak ada. Allah kata nak kepada teman, betul tak? Yang tak kahwin nak kahwin. Cuba tanya ni adik depan ni. Mata dia merah-merah macam nak ngantuk gitu. Biasalah pagi. Ustaz ngantuk ni. Kata contoh lah. Adik nak kahwin tak? Tak nak kahwin. Macam anak saya juga. Nak kahwin tak? Tak nak. Aisyah tak nak kahwin. Aisyah nak jaga papa dengan mama je. Masa ni sebab dia tak balik lagi. Dia balik sekejap lagi. Nak juga. Jadi tuan-tuan, perempuan, para penonton yang dikasih sekalian. Ini yang Allah kata litaskunu ilaiha. Perkahwinan
kasih sayang suami isteri amat diperlukan. Cuma kita kena tenang, kita kena ikut cara Islam ajar, bagaimana Nabi ajar, agar kita tidak berbalah, para penonton yang dikasih sekalian. Jadi insyaAllah selepas ini kita akan sambung membincangkan isu-isu yang berkaitan tentang kisah suami isteri di bulan Ramadan dan Syawal. Jangan ke mana-mana para penonton yang dikasih sekalian. Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih banyak-banyak sebab masih lagi setia menonton rancangan Tanyalah Ustaz di TV 9. Alhamdulillah para penonton, kita masih lagi membincangkan mengenai kisah suami isteri di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal. Maklumlah dalam 2 bulan ni semua orang bekerja-kejaran. Pada bulan Ramadan orang bekerja-kejaran nak buat ibadah, orang perempuan nak buat ibadat, orang lelaki nak buat ibadat. Manakala bulan Syawal, orang perempuan suka shopping, kata contoh, orang lelaki dia risau sebab duit dia makin menipis. Jadi itu timbullah macam-macam masalah dekat situ, para penonton yang dikasih sekalian. Jadi tak nak buang masa, jadi nak buka soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Puan Hajah Fatimah Rosli dari Seksyen 3 Shah Alam. Fatimah. Bagi suami yang berpoligami, beliau perlu adil terhadap semua isteri mereka, isterinya. Jadi, isteri yang manakah dia perlu utamakan? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah para penonton. Ini bab poligami. Dan saya teringat dalam Facebook saya pun ada orang tanya. Dia kata, Ustaz, ni macam mana ni? Suami saya ada 2-3 suami, kata dia. Terbalik. 2-3 isteri, saya ni, suami saya ada 2-3 orang isteri. Ya, gitu kan, dah terbalik. Sebab malulah, sebab Ustaz pun single je kan. Jadi kita salah lah, biasalah tu. Jadi tuan-tuan perempuan, jadi kalau macam ni macam mana nak balik ni, kata contoh, nak adil macam mana? Yelah maklumlah suami ni pening kepala. Sebab Ustaz pun sendiri ada kawan-kawan yang berpoligami kan. Diorang sampai time nak raya je, masalah je. Yang ni nak naik kapal terbang, yang ni nak jalan bawah. Sudahlah dia kata. Macam mana nak buat? Jadi itu dalam bab naik kereta. Balik tak sampai lagi. Dia nak balik kat mana? Yang isteri pertama pun ajak pergi rumah dia. Isteri kedua kata, you mesti balik rumah I. Isteri ketiga pula kata, you mesti balik rumah I. I paling muda, well. Aduh. Jadi itu, memang kalau tengok kawan-kawan makin gugur rambut mereka. Nah, sebab masalah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Kamu tidak boleh mengubah, Allah tidak akan mengubah nasib kamu. Dan yang mengubah nasib kamu, kamu sendiri. Allah dah lantik kamu jadi pemimpin. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kamu adalah pemimpin dekat muka bumi ini untuk keluarga kamu dan sebagainya. Tuan-tuan perempuan. Jadi bila kamu dah pandai kahwin seorang lagi, maka kamu kena bijak. Kena tahu macam mana nak manage isteri-isteri ini. Kena tahu macam mana kamu nak manage masa untuk balik rumah yang pertama ke, rumah kedua ke, rumah ketiga ke, rumah keempat. Maksimum. Tak ada dah yang kelima. Nah, ada. Takut ada yang perangai nak kahwin seorang nombor lima pula. Sudah. Jadi tuan-tuan perempuan. Jadi tak ada yang nombor lima. Jadi sekarang ni macam mana nak buat, para penonton yang dikasihi sekalian. Para ulama' dia sebut dah. Lelaki dia ada kuasa veto dalam hal ni. Kepada Allah tak jadi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni dia akan jadi pemimpin dan dia ada kuasa untuk menentukan sama ada nak balik rumah siapa dan nak kena adil dalam hal ni. So macam mana? Doktor Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan, ya, dalam buku dia Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, kalau dia ada ramai, dia nak adil pada isteri dia, kata nak pergi bercuti lah, nak pergi mana-mana dan sebagainya, maka dia boleh buat satu amalan yang diajar oleh para ulama, bahawa kita boleh ambil Qur'an. Qur'an ni maknanya kita buat undi. Undi. Kata isteri pertama saya, isteri kedua saya, isteri ketiga saya, isteri keempat saya. Aduh. Angan gini lah, berangan lah. Ambil nama dia, letak dalam balang. Dalam balang 4 orang isteri. Kocok. Tam, ambil. Isteri nombor 3. Maka saya baliklah. Itu kena persetujulah, kena bersetuju. Maknanya 4 orang tu bersetuju, kita pilih yang mana satulah. Maknanya yang 4 orang masuk. Jadi dia letak, dia cabut nombor 3. Okey, balik rumah nombor 3 dulu. Ini Quran, boleh dibenarkan.
Balik. Nombor tiga. So, lepas tu, tahun depan pula raya akan datang. Yang nombor tiga ni dah tak masuk book lah. Orang kata dah tak masuk. Tak masuk balang dah. Kira kena. Ha, buang nama dia tinggal tiga orang dah. Maknanya dia akan duduk nombor empat. Maksudnya, Nuh tunggu pula tahun yang keempat balik rumah dia. Gitulah maksudnya. Nah, ha, dia baliklah suami ni suami. Isteri ada ada orang dia kata empat-empat balik rumah. Mertua buat air. Waktu kalau boleh buat hebatlah tuan-tuan puan-puan. Saya selut dan saya nak tabik nak cium tangan dia. Kalau dia boleh buat gitu. Tak sungguh. Kalau dia boleh balik ambil isteri-isteri dia balik rumah mertua nombor satu. Lepas tu ambil isteri tahun seterusnya bawa isteri-isteri empat orang balik mertua nombor dua. Mertua pula baik. Mertua pula Allahu Akbar anak-anak saya. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Ha, nak sujud syukur aku sekarang. Nah, kalau boleh buat gitulah. Tapi kalau tak boleh, tak apa. Jangan jangan paksa. Sebab hati tak boleh paksa. Jangan paksa. Semua balik rumah masing-masing. Suami, cuma suami ni nak balik rumah siapa. Jadi dah angkat Quran tadi. Nak ambil undi tadi. Nombor satu, nombor tiga. Balik suami, balik rumah nombor tiga. Jadi untuk tahun depan, masuk tiga orang lagi dalam Quran. Tarik, bom. Isteri nombor satu. Maka baliklah saya. Saya pula dah. Ha, balik, baliklah suami itu ke rumah nombor satu untuk tahun seterusnya. Ingat tahun tersebut. Keluar dua nama. Tinggal dua nama lagi. Begitulah seterusnya tuan-tuan dan puan. Senang kan? Senang saja tuan-tuan dan puan. Saya buat teori boleh, praktikal belum lagi. Ha. Orang tanya saya ni macamlah saya ni ada praktikal banyak sangat. Ya, jadi dok saya cuba ambil yang ulama-ulama sebut saja. Itu yang pertama. Cara yang pertama. Cara yang kedua, ya bab kata Syekh Abdul Karim Zaidan, kita boleh berbincang. Ini yang disebut oleh para ulama dan Allah sebut wasyawirhum fil amr. Buat bincang, panggil empat orang isteri, panggil tiga orang isteri, panggil dua orang isteri. Nah, hatta suami isteri, dua seorang isteri pun kena bincang suami isteri. Nak balik rumah suami atau rumah apa? Rumah isteri. Jadi dia panggil empat-empat, okeylah. Isteri-isteri abang semua. Ada. Isteri-isteri abang semua. Abang ni tak tahulah nak balik rumah siapa sekarang ni. Ni antara nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Macam mana ni? Cuba bincang. Yang lain semua kata, ginilah abang. Kami ni ikut abang je lah. Terpulang pada abang. Aduh. Jadi kita boleh pilih. Okeylah, abang akan balik rumah pertama dulu tahun ni. Tahun depan kita balik rumah nombor dua. Tahun nombor tiga, kita balik nombor tiga. Tahun nombor empat, abang balik nombor empat. Begitu. Boleh ke tak? Isteri-isteri kata, boleh. Gitu. Jadi kalau macam itulah keadaannya tuan-tuan dan puan, maka harmonilah kalau begitu. Jadi kalau yang masalah sekarang ni ialah kahwin senyap. Kahwin senyap-senyap. Itu buat saya sangat tak setuju kahwin senyap ni. Nak kahwin cakap je. Kahwin. Abang nak kahwin. Isteri nak marah tak nak marah, dia kena terimalah. Isteri kena bagi tahu awak mampu ke tak. Jangan pula isteri pula tanya, abang awak tak mampu, awak takkan mampu. Nabi pun tak mampu. Selok lah. Itu maknanya sampai kiamat pun suami tak boleh kahwin. Dia kena ingat. So, isteri ni boleh tanya kemampuan tu dari aspek mana. Aspek fizikal je. Contoh, duit. Awak tak cukup duit abang. Gaji awak RM3,000 bang. Saya top up RM4,000. Awak gaji RM3,000, saya top up RM4,000. Awak nak kahwin seorang lagi. Awak ni sedar diri ke tidak? Itu tak termasuk daripada lelaki yang mampu. Sebab Allah sebut, ya, tuan-tuan dan puan. Memang orang lelaki sangat hafal ayat ni. Saya tanya Haji, Haji boleh jawab ni. Ayat apa dia yang sebut kahwin lubih ni? Ya, Allah sebut dalam Quran apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Kahwinlah kamu kalau apa 2, 3, 4. Tapi ingat ayat terakhir tu menentukan segala-gala hukum. Apa kata Allah? Fa in khiftum an la ta'dilu. Eh? Fa in khiftum, kalau kamu rasa kuat, suami isteri rasa kuat, kamu tak mampu, maka tak payah. Fawahidah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, cukup satu. Nah, sekarang ni kita mampu ke tak? Fizikal. Jadi dalam hal ni tuan-tuan dan puan kena ingat, kita jangan sampai kita nak buat fikir dulu. Allah bagi kita punya pemikiran yang matang, orang lelaki ni dia kena matang. Matang, kemudian fikir panjang, aku mampu ke tidak mampu. Ya, apa tu kita serahlah macam mana nak buat. Jadi kalau demikian kita buat banyak akan berbincang, insya-Allah selesai masalah tu insya-Allah puan. Baik, ada soalan lagi tuan-tuan puan-puan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Haji Muhammad Tahir bin Muhammad Ali, pendatang muda Ampang.
Soalan saya ini ringkas saja. Adakah seorang isteri berdosa sekiranya dia bangun malam kerja suami tapi suami marah? Itu saja soalan saya. Ya, suami marah. Ah, marah. Terima kasih, Haji. Daripada Ampang, jauh nak datang. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan. Ini satu mujahadah datang daripada Ampang. Orang kata, ustaz, datang dengan kaki dapat pahala. Kalau datang daripada Ampang naik kereta, dapat pahala ke tak? Sama juga. Dia pahala tayar kereta, pahala minyak kereta. Semua tu termasuk, tuan-tuan perempuan, sebab nak masuk dalam madih ilmu. Para penonton yang dikasihi sekalian. Dalam hak ini, macam soalan Haji tadi. Orang perempuan, dia bangun pagi. Nak ikutlah sunnah Nabi SAW yang Allah sebut. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang muslimu, bangunlah kamu di waktu malam walaupun sedikit. Jadi isteri ni bangunlah malam sambil-sambil mana sekarang ni tengah orang sahur kan. Pukul berapa orang perempuan bangun sahur? Pukul 4 dah bangun eh? Oi, baguslah orang Syaklam ni. Pukul 4 dah bangun. Ya, ada orang pukul 5 baru nak bangun. Baru nak start fikir nak masuk apa benda. Itu yang akhirnya telur jugalah akhirnya. Telur cicah budu, Allahu akbar, nasi panah cukup lah tu. Nah, ambil syarat je sebenarnya. Ni nak masuk macam-macam tom yam, sate, ikan bakar, itu memang insya-Allah lah. Ya, pukul 8, pukul 10 lapar balik. Selalu macam itulah makan banyak. Jadi tuan-tuan perempuan, orang perempuan ni dia bangun pukul 4 pagi. Dia kejutlah suami. Bang, bangun. Suami kata, kenapa bangun pula ni? Kata, bangunlah semayang. Satu rakaat, dua rakaat ke. Dia marah pula kita. Marah. Tengking pula. Macam nak ajak pergi perang. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Kalau macam tu, adakah isteri dia terlepas daripada tanggungjawab dia sebagai seorang isteri mengajak kepada kebaikan? Para penonton, ada hadis dalam hal ini, insya-Allah kita Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya Dr. Muhammad Izhar Arif dalam membincangkan isu-isu kisah suami isteri di bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Saya nak sambung sikit hadis berhubung dengan situasi isteri kejut suami untuk tahajud, suami marah pula isteri. Yang penting sekarang ni, isteri dah buat tanggungjawab dia sebagai seorang isteri salihah. Sebab apa? Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rahimallahu imra'an rajulan qama minal lail fa salla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha al ma'. Rahimallahu imra'an qamat minal lail fa sallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhiha al ma'. Wajhiha al ma' atau kama qala. Hadis ni jelas tuan-tuan dan puan. Nabi SAW jelaskan. Dia kata, bila lelaki itu bangun, rahimallahu imra'an. Orang lelaki mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia bangun pagi, dia bangun, katakan dia bangun pagi, nak semayang malam. Dia kejut isteri dia. Sayang, bangun. Isteri kata, kenapa bang? Bangun tahajud. Jadi, isteri bangun semayang, dua-dua dapat pahala besar. Suami dapat pahala sebagai pemimpin yang hebat. Isteri dapat pahala jadi isteri yang solehah. Kemudian suami isteri ini dapat pahala yang kedua, dapat pahala tahajud yang sangat susah kita nak dapat. Kita ni bukan banyak tahajud, tetapi banyak terkejut. Nak? Ha? Kejut sebab apa? Nak buang air. Kencing lah, buang air besar. Tu tengah ngantuk macam mana pun bangkit. Biarlah tidur dalam tandas pun tak apa. Yang penting dia tetap akan bangun. Tengok, tapi nak semayang sangat susah. Jadi kata Nabi SAW, sangat untung lelaki yang macam tu. Kalau isteri tak mau bangun, ambil air, Nabi kata, sembur pada muka isteri dia. Gitu tuan-tuan perempuan. Jadi orang selalunya saya tak ada masalah. Suami kejut isteri, selalunya isteri akan bangun. Masalah sebaliknya. Amboi, laju ya. Betul ustaz. Orang perempuan laju dia jawab. Tuan-tuan perempuan, kat rumah tu saya kalau boleh dengar suara perempuan jawab. Betul ustaz, betul. Kau sokong. Ha. Tuan-tuan perempuan, orang lelaki masalahnya bila isteri kejut, bang, bangun. Dia tarik selimut lagi ada. Kalau ikut Nabi, Nabi kata bila dia bangun, dia tak nak bangun, kita ambil orang isteri ni ambil air sikit. Boleh tak, berani tak buat gitu? Oh, perempuan kata, astagfirullahaladzim ustaz. Kalau Nabi ada nak bagi tanya balik Nabi, ustaz tak boleh kena marah Nabi. Nabi kena marah Nabi, jangan Nabi.
tu. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Orang lelaki ni tak tahulah kenapa dia cepat sangat nak marah dalam bab tidur ni. Jadi kalau boleh tuan-tuan perempuan, kita ikutlah sunnah Nabi. Bila isteri kejut tu bangunlah. Kalau isteri letak air kat muka tu bangunlah. Untuk apa? Untuk kita juga nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan mudah. Takkan Allah nak buat syurga suruh masuk saja. Tak. Tak, masuklah ni syurga aku masuk-masuk. Tak ada, mesti ada dengan bayarannya. Bayarannya apa? Ibadah yang banyak, ya. Takwa yang tinggi. Solat malam jangan tinggal. Nabi SAW semayang malam sampai bengkak kaki. Nabi ni pegang kunci syurga. Tak masuk nabi-nabi lain, rasul-rasul lain tak masuk kecuali Nabi masuk dulu. Ini kehebatan Nabi. Dia semayang sampai bengkak kaki. Kenapa Aisyah tanya? Afala akunu abdan syakura? Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Itu Nabi SAW. Maka kita bagaimana tuan-tuan perempuan? Jadi saya nasihat diri saya juga, biar lepas ni kalau isteri saya kejut, biar saya kena bangun tahajud insya-Allah. Sama-samalah kita tuan-tuan perempuan. Baik, ada soalan tuan-tuan perempuan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Haji Abdul Rahman Desa daripada Seksyen 9 Ustaz. Saya ada satu soalan. Suami banyak masa untuk beribadah seperti sembahyang tarawih dan membaca Quran. Sementara isteri pula banyak masa menghabiskan urusan rumah tangga. Adakah isteri tersebut mendapat saham akhirat Ustaz? Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji atas persoalan yang sangat menarik. Hari ini ramai orang tanya. Jangan kata hari ini. Zaman Nabi SAW, para sahabat perempuan tanya Nabi. Ya Rasulullah, orang lelaki boleh pergi perang. Mereka senang-senang boleh mati syahid. Mati syahid, kena pedang, kena panah, apa semua. Jadi kami ni macam mana? Maka Nabi SAW jawab apa? Jihadukunna fi buyutikun. Jihad kamu dekat rumah kamu. Maksudnya orang perempuan ni dia buat kerja rumah, dia masak untuk suami, satu jihad. Dia tolong gosok baju suami, satu jihad. Nah, habis Ustaz sekarang ni, yang gosok baju saya bibi Ustaz. Itu macam mana Ustaz? Adakah pahala tu dapatkan bibi? Ha, macam mana nak buat? Ha, itu tak dapat dan jawab. Ha. Jadi bibi tu dapat pahala lah sebab dia buat dengan ikhlas. Dapat gaji juga. Dia buat dengan ikhlas. Nak bagi majikan dia, bergaya dan smart. Ha, jadi saya tahu bibi-bibi pun ramai yang tengok, tanyalah Ustaz. Sungguh-sungguh. Bukan lawak tak sebab Ustaz kadang-kadang pergi beli barang, jumpa bibi kan. Ada bibi-bibi siapa-siapa lah kan. Ustaz saya suka sekali tengok Ustaz gitu. Terima kasih bi, terima kasih. Sambil gosok baju mesti tengok itu. Kadang-kadang 12:30 gitu tengok ulangannya. Oh terima kasih tuan-tuan, perempuan, bibi-bibi. Jadi kredit untuk bibi. Ha, tolong gosokkan baju. Jadi tak ada masalah, dapat juga pahala. Suami isteri ni bukan tak dapat pahala, dapat sebab dia tolong kerja kan. Tolong cari rezeki, takkan nak gosok baju lagi, nak pergi pejabat lagi. Maka dia dapat kredit, just pergi tengok. Ah bibi, ni tak berapa nak line, tak berapa nak okey ni. Gosok balik bibi ya. Ha, dapat pahala juga sebab dia alert. Ah itu bahasa Jawa sikit. Ha, dia prihatin terhadap baju suami dia. Tak ada masalah, itu jihad. Maka dalam hal ini, kalau suami pergi masjid, suami pergi ibadat, baca Quran, tadarus, balik pukul 11, pukul 12, kadang-kadang tadarus, lambat baca. Tak? Kenapa balik lambat abang? Abang kan baca Quran laju. Hebat baca Quran abang. Abang tak ada lah saya jumpa suami yang hebat macam abang. Oh, isteri puji pukul 12 pagi. Pelik tu. Ya? Tiba-tiba puji. Hebatlah abang. Kenapa balik lambat sangat? Abang duduk dengan satu grup hot slow baca. Oh, jadi abang tolong memperbetulkan bacaan dia. Oh, gitu. Dia baca panjang, abang pendekkan. Dia pendek, abang panjangkan. Jadi kalau macam ni tuan-tuan puan, baguslah. Ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolong berkawan-kawan yang susah. Ni janganlah kawan-kawan baca tadarus Quran nak khatam sama-sama, dia makinya kawan dia. Apa ni slow sangat? Lain kali berlatih sebelum Ramadan. Apa dah? Omboi sedak dia. Mentang-mentang dia baca Quran sedak, kawan tu baru nak taubat. Nah, bagilah peluang kat dia taubat. Kita ni cepat sangat menjatuhkan hukum. Nah? Jadi jangan tuan-tuan puan, bagi peluang kepada kawan-kawan kita. Bagus, isteri tu tolong bagi suami, galakkan suami, ajar kawan-kawan dia dalam tadarus Quran, baca Quran, pergi semayang tarawih, tak balik, pergi semayang dekat masjid panjang-panjang. Ya, yang bacaan panjang-panjang, kata Masjid Shah Alam pun baca panjang. Nah? Alhamdulillah, sebab ada tempat baca pendek-pendek. Jadi nak buat macam mana? Tempat yang masing-masing. Ada setengah orang dia tak boleh, kawasan tu kawasan lutut sakit semua. Jadi dia tak boleh panjang-panjang. Dia kena baca pendek-pendek. Kena tengok keadaan lah. Nabi pun sangat hari tu, pernah satu ketika Muaz bin Jabal dia baca panjang kan. Dia baca panjang, orang marah.
Orang kata, ya Rasulullah, ada orang sakit kat belakang, ada orang tua kat belakang, ya Rasulullah. Jadi sekarang dia baca, Nabi marah. Nabi kata jangan baca, tengok keadaan. Kalau ada budak menangis, pendekkan bacaan. Kalau ada orang tua yang sakit, yang uzur, pendekkan bacaan. Jangan panjang ikut syok sendiri. Kamu duduk surat baca sampai 2-3 muka surat, orang belakang meninggal dunia dah. Jadi jangan buat kerja macam tu. Jadi kita kena tengok keadaan. Jadi saya tak salahkan tu imam. Saya tak salahkan tempat-tempat tertentu. Yang penting kita buat ibadah. Isteri tu akan dapat pahala. Dapat pahala seperti mana suami dia buat. Suami pergi semayang Jumaat, dia dapat pahala. Itu dipanggil saham daripada suami. Jadi suami buat amal ibadat banyak, isteri dapat pahala juga dekat rumah, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Nah, jadi perempuan jangan risau, suami pergi buat ibadat dapat pahala kita. Okey? Puas hati? Puas hati. Nak apa lagi tuan-tuan dan puan? Syurga insya-Allah. Baik, soalan seterusnya tuan-tuan dan puan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari Petaling Jaya. Minta pandangan ustaz, ada sebahagian suami isteri yang terlalu boros untuk persediaan hari raya. Mohon penjelasan dan pandangan ustaz. Wallahualam. Terima kasih puan. Puan dari mana? Petaling Jaya. Petaling Jaya. Oh, jauh juga. Tadi daripada Ampang, ni daripada Petaling Jaya. Satu-satu. Suami bahagian orang lelaki daripada Ampang, hak ni daripada Petaling Jaya. Dua-dua jauh. Jadi mana usaha dia orang ni sangat hebat tuan-tuan puan-puan. Baik puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian. Sekarang ni kita tengok antara fenomena. Fenomena zaman sekarang, fenomena orang kata beli baju raya. Orang perempuan berapa dah baju raya? Ada 4 lah. Raya pertama warna lain tak? Baju. Tak. Kami cukup satu sebab kita sekarang ni umur dah sampai peringkat satu je. Orang kata selai dia sari. Mana raya pertama tu hak yang bernilai bagi dia. Hak dua tak ada dah, nak start puasa dah dia kata. Nah, ni hak muda-muda ni, orang-orang yang dah dewasa saya tak kisah sangat. Nah, ni orang muda-muda. Macam tanya Haji-Haji, Haji beli sampai dah? Ustaz pakai jubah ni lah ustaz. Jubah tidur dia panggil. Jubah tidur, kan orang Arab kan dia ada jubah. Perasan tak kalau kita pergi Mekah tuan-tuan puan, dia lengan pendek tu. Lengan pendek kan, terbuka sini. Itu orang Arab guna untuk tidur. Itu baju tidur tuan-tuan. Betul. Saya duduk Arab, masa saya duduk 12 tahun dekat Arab, itulah baju tidur saya. Tapi bila balik Malaysia, jadi imam pakai baju tu. Betul? Orang Arab datang, pening kepala dia. Huh, hebat orang Malaysia, kata. Semayang pakai baju tidur. Tak apa, ya, orang Malaysia ni pantang nama jubah, baju semayang terus. Nah, tak ada masalah. Tapi nak tidur pakai kain pelekat. Sebenarnya, cara orang nak pikat hati isteri ni, boleh je kita pakai baju jubah tu nampak seksi juga. Ji, boleh Ji, try. Nanti kirim. Kirim kat orang Mekah beli baju lengan pendek, malam tidur. Dia syaratnya jangan pakai apa-apa dalam, pakai baju je. Hebat. Dah nama ni kisah suami isteri tak? Takkan nak cerita tentang azab kubur. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan, jadi sekarang ni cara tip dah, tips. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, dia boros sangatlah kalau kita ni pada musim-musim nak raya ni kan. Beli baju sampaikan 4 lai. Raya pertama warna hijau, raya kedua warna biru, raya keempat, raya tiga warna ungu. Raya kelima, baju warna-warni. Habis. Anak-anak semua warna-warni pada hari tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni, kita kena ingat. Kita ni kalau nak menggunakan duit yang ada, jangan sampai membazir. Memang Nabi galakkan pakai baju-baju yang cantik dan baru. Nah, pada bulan Nabi SAW ada dua baju. Baju ketika hari raya, Nabi akan pakai baju yang cantik. Baju baru, tapi Nabi ulang selalu. Mana setiap tahun. Yalah, Nabi ni dia tidaklah macam kita setiap tahun buat baju baru, tak ada. Tuan-tuan dan puan, Nabi ni memang kalau ikutkan Profesor Said Ramadan Al-Buti dalam buku dia, kenapa Nabi SAW tak kaya, Nabi dalam keadaan miskin begitu? Sebab kalau Nabi kaya tuan-tuan dan puan, orang akan kata, tengok, Nabi kaya, ni mesti makan rasuah Nabi ni. Betul. Jadi satu ideologi yang sangat cantik dibuat oleh para ulama. Dia analisis balik kenapa. Jadi itu sebab tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah kalau kita nak buat suatu benda, nak beli barang, nak beli baju-baju anak-anak, beli baju kita sendiri, jangan sampai membazir. Guna duit seadanya, sekadar yang kita mampu. Kalau mampu untuk satu-satu, kalau dua-dua, harga tu terpulang subjektif. Saya tak boleh tetapkan beli yang harga bawah 100 tak boleh. Sebab ada orang gaji dia 80,000 sebulan. Maka dia
punya baju mungkin 1000 paling murah. Nah, jadi kita ikut kemampuan, jangan sampai membazir. Bila kita beli baju banyak, kita ingat pada fakir miskin, kita ingat kepada zakat, kita ingat pada sedekah, insya-Allah kita akan dapat rahmat daripada Allah dengan apa yang kita lakukan, insya-Allah. Jadi para penonton, jangan ke mana-mana, kita ada lagi perbincangan. Insya-Allah kita bertemu selepas ini. Alhamdulillah para penonton, terima kasih banyak-banyak. Sudah tak sedar rupanya kita dah berada di akhir perbincangan rupanya. Jadi insyaAllah kita masih lagi ada sedikit masa untuk kita meneruskan perbincangan kita. Jadi saya buka lagi soalan kepada hadirin hadirat untuk bertanya dan mungkin kita boleh kongsi bersama jawapannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal bin Rahim daripada Seksyen 2 Shah Alam. Soalan saya bunyi begini Ustaz. Memandangkan Hari Raya bakal menjelma, bolehkah kita buat tema baju dan warna hari raya? Sekian, terima kasih Ustaz. Tema baju hari raya. Terima kasih Ji. Nampak serius sangat pagi-pagi ni. Ke mana tu? Tak, pasal baju nampak serius, nampak macam memang stres kot guna kali. Nak kena beli baju banyak ada. Jadi tuan-tuan dan puan, sekarang ni memang satu macam trend jugaklah. Orang kata apa, musim raya ni semua baju nak sama. Tak. Suami baju pink, isteri mesti pink juga. Jadi anak mesti pink juga, takkan biru. Jadi dia panggil pinky family. Dia boleh tak kita nak tetapkan satu warna? Tuan-tuan puan-puan, al-aslu fil asya' ibahah. Asal pada setiap perkara itu adalah harus. Tuan-tuan, tidak salah, tak menjadi haram kita tetapkan warna-warna tertentu. Cuma kita kalau boleh, kita carilah warna-warna yang Nabi SAW suka. Antara yang Nabi suka, warna putih. Nah, warna putih, itu boleh. Antara warna yang Nabi suka juga, hitam. Antara warna yang Nabi suka juga adalah warna hijau. Jadi itu warna-warna yang Nabi suka. Tapi Ustaz, itu Nabi Ustaz, saya tak berapa nak suka tiga warna itu. Jadi boleh tak saya pakai warna lain Ustaz? Memang Nabi tak larang awak nak pakai warna apa pun. Itu sebabnya ada pelbagai jenis warna dekat muka bumi ni. Saya tertarik para ulama dia jelaskan dalam minta maaf saya ni sebab saya baca dalam kitab fiqh, dalam darah period perempuan tu ada 36 sekurang-kurangnya warna. Orang buat kajian pada darah saja. Jadi nak cerita, warna ni juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan. Maka tidak ada masalah, kita nak pakai warna-warna apa pun tidak ada masalah. Jadi cuma orang kata, Ustaz, saya ni isteri suruh pakai warna pink Ustaz. Bukan pink ke warna perempuan? Tidakkah Nabi SAW menyebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? Macam khutbah lah pula. Dia nak bagi tahu bahawa dia kena pakai baju pink. Pah ni Ustaz pakai pink ni? Tuan-tuan puan-puan, kita tidak ada niat. Saya tak ada pakai baju pink, saya kata saya nak ikutlah gadis-gadis di luar sana. Pakai warna pink, I like it, dia kata. Kalau macam tu, kalau nak ikut perempuan, hukumnya haram. Tak boleh. Tapi kalau kita pakai sebab aku suka baju warna pink, silakanlah. Dah memang jiwa dia memang warna tu. Dah. Ada orang jiwa dia biru, dia tak boleh warna lain, biru. Ikutlah, terpulang, boh gigi biru. Ya, baju biru, seluar biru, stoking biru, memang biru semua. Jadi oleh demikian tuan-tuan dan puan, kita boleh mewarnai warna-warna tersebut, tidak ada masalah. Yang penting jangan kita pakai warna itu nak takbur. Kena ada prinsip dia. Ada benda dobit dia. Pertama, pakai baju warna sama tu jangan takbur pula. Dan jika datang rumah keluarga, kita satu family warna sama. Ini warna bertabur-tabur. Kau orang ni tak ada duit ke nak beli sama? Amboi. Cakap pada adik-beradik dia pula. Kau tak ada duit. Tengok kita orang sama. Cubalah buat sikit. Kawan ni duit tak cukup. Jadi jangan cakap macam tu. Yang kedua, adamu tashabbuh bin nisa. Tidak ada perasaan nak ikut orang lelaki atau perempuan. Perempuan nak ikut lelaki, lelaki nak ikut perempuan. Sebab dua-dua ni kena laknat dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, adamul israf. Jangan sampai membazir. Jangan sekali-kali sampai membazir. Ini diharamkan dalam Islam, manakala yang terakhir sesuai dengan uruf, sesuai dengan keadaan semasa. Kalau kita orang Malaysia, sesuai macam mana warna tu, ikutlah keadaan kita. Kalau di negara Arab, orang perempuan dia tak boleh pakai warna-warni gini. Ni, kalau di Arab Saudi, kalau pergi, kan ramai yang pergi umrah, pergi haji kan. Ingat, jangan pakai warna-warni macam ni. Sebab orang Arab dia tak boleh. Dia tengok warna-warni gegar kepala otak dia. Dia tak boleh. Itu sebab dia suruh orang perempuan dia pakai hitam semua atau putih semua, antara dua je. Putih pun mesti putih tebal. Ini pakai putih nipis. Oh, habis bayam belaka. Ya?
Jadi hukumnya haram pula jadi macam tu, nampakkan aurat. Oleh demikian, pakai ikut urus masa. Kalau di negara Arab memang hitam semua. Ya, kalau di negara kita pakai baju kurung ini tidak ada masalah. Jadi fatwa itu mengikut uruf, ya, mengikut keadaan, bukannya mengikut tempat. Al-ahkam tataghayyar bitaghayyiril azman wal amkinah. Hukum berubah-ubah mengikut tempat dan juga zaman. Ya? Oleh demikian, para penonton yang dirahmati Allah, Ustaz minta maaf sebab tak boleh lagi nak buka soalan. Sebab masa pun sangat-sangat tidak mengizinkan kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan, cuma Ustaz nak jelaskan sedikit, ya, beberapa perkara yang perlu kita ambil iktibar yang para ulama jelaskan. Kena ingat, pada bulan Ramadan, perbanyakkanlah ibadah. Persediaan untuk Syawal, pastikan. Pertama, bersederhana dalam berbelanja. Allah ajar kita bulan Ramadan ni bulan berjimat cermat. Tapi sayangnya orang buat kajian bulan Ramadan bulan boros. Sebab apa? Sebab makan sampai membazir, beli juadah berbuka sampai membazir. Hukumnya jadi haram sebab membazir itu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka kepada orang yang membazir. Yang kedua tuan-tuan dan puan, pastikan bila persediaan untuk bulan bulan Syawal nak beli barang-barang dan sebagainya, pastikan kita dahulukan mana yang prioriti. Pertama, prioriti kita ialah membeli sekadar yang kita mampu. Baju untuk hari raya pertama tu, itu prioriti. Untuk anak-anak, itu prioriti. Nah, yang kedua, tengok. Pastikan ada duit lebihan yang kita gunakan untuk simpanan. Ni dapat bonus, kerajaan bagi bonus, orang tu bagi, pesyarikat bagi bonus dan sebagainya. Habis masa tu juga. Ha, lepas tu mulalah anak nak sekolah, duit tak ada. Anak nak buat, nak masuk universiti, tak ada duit. Jadi tuan-tuan perempuan, ingat kita kena menyimpan. Bank negara pun dah bagi tahu, ramai dah anak-anak muda kita muflis. Sebab apa? Sebab tak pandai mengurus kewangan. Tambah-tambah dekat nak Syawal ni, semua nak beli handbag baru. Tak boleh pakai ke handbag yang 3 tahun lepas? Allah, boleh tuan-tuan perempuan. Dah ada 10. Pakai hak yang nombor 1. Boleh tukar-tukar macam tukar tadi lah. Ya, tukar turn tadi. Buat macam tu. Tak ada masalah. Jangan sampai membazir. Nah, kalau ada duit lebih, tak ada masalah. Saya tak bincang masalah orang yang duit lebih ni. Ya, pastikan dia menyimpan diri untuk diri dia. Menyimpan untuk isteri dia. Kalau ada ramai isteri dia. Yang kedua, yang ketiga, simpan duit untuk anak-anak dia nak belajar. Anak-anak dia nak sambung belajar. Zaman sekarang ni nak belajar memerlukan duit. Betul kata Nabi Imam Syafi'i rahimahullahu taala, nak belajar ni dia kena ada masa. Dia kena ada akal yang baik, dia kena ada duit. Duit kena ada, sebab duit tak ada tak boleh nak belajar. Nah, tuan-tuan dan puan. Yang keempat, simpan duit untuk mak bapak. Simpan duit tu bukan kita simpan dalam akaun asing, tak. Kita bagi pada mak ayah kita. Terpulanglah mak ayah kita nak buat apa. Ada orang dia bagi, "Mak, ini RM200 mak. Mak jangan guna eh. Simpan." Senang bila mak mati nanti, saya dapat balik. Apa kena gitu? Tak, bila kita bagi, dah. Bila kita bagi, ikut dia lah nak buat apa pun. Ada orang dia bagi duit pada mak ayah dia. Mak ayah dia beli makanan-makanan yang mewah-mewah. Mak dia lah, masa muda-muda kecil-kecil dulu, anak-anak kecil. Makan telur je kerja. Tak, telur ikan kering. Tak dapat, merasa. Sekarang ni anak semua dah berjaya. Dah, dengan duit hasil tu lah dia makan telur semua-semua tu. Jadi sekarang ni anak dah berjaya, anak bagi duit sikit seorang. Jadi nak rasalah makan ikan patin, nak rasalah ikan tenggiri, nak rasalah daging sebelum mati ni. Tak? Jadi tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, biarkan. Biarlah mereka merasai sebelum mereka tutup mata untuk selama-lamanya. Nah, tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Jadi insyaAllah kalau kita dapat melakukan yang terbaik ini, dan saya tambah satu lagi, iaitu jangan lupa zakat, jangan lupa bayar. Walaupun duk mewah merata-rata, rupanya lupa bayar zakat. Astaghfirullahalazim. Terkelang kabut sekali pada hari raya pertama. Tak bayar zakat lagi. Nak cari macam mana? Tuan-tuan perempuan. Jadi bayar zakat daripada sekarang insyaAllah. Jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati hidup kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma yassir wa la tu'asir ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin wal mu'minat. Fabashshirna bil ghida ila 120 hasanah. Fallah خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الأغنياء والأثرياء ولا تجعلنا من الفقراء والمساكين في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن واشفعنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا مجيب الدعوات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله منا ومنكم
Alhamdulillah para penonton, Ustaz minta maaf banyak-banyak sepanjang Ustaz mengelola program ini. InsyaAllah, semoga apa yang kita ambil selama dua hari, semalam dan hari ini berhubung kisah suami isteri, kita mendapat manfaat dan faedah dan kita beramal bersama-sama insyaAllah. Semua akan dapat pahala insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. On this journey, this pathless pathway, never know.